Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah benda yang mana benda ini sering kita gunakan di saat kita masih SD. Benda apa itu? Ini adalah benda buku matematika berhitung ya. Di buku matematika ini mungkin kalian pernah membacanya ya, pernah menggunakannya saat kalian masih SD. Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Ini kebetulan buku ini saya dapat dari zaman SD dulu dan tidak pernah saya buka ya. Jadi ya memang mungkin bisa dikatakan tidak dikembalikan buku ini ya. Dan buku ini masih sangat terawat, bahkan tidak ada tekukan ya di ujung ya, cuman hanya saja kena percikan-percikan minuman ya. Oke, buku ini adalah milik negara dan tidak diperdagangkan. Hampir semua buku dari sekolah itu seperti ini ya tulisannya ya. Kemudian di sini ada penulisnya Theresia MHT Seputra, kemudian Siti M. Amin, Matematika 1B, mari berhitung untuk sekolah dasar. Nah, mungkin masa-masa kecil kalian pernah ingat ya, kan kita buka ya. Kemudian di bagian atas ini, apa ini ya? Oh, dia dari tahun 1999. Ini ada penulisnya, kemudian percetakannya, editornya. Ini di sini kalau kita cek di sini ada serinya ya. 1A itu untuk catur wulan atau cau 1, kemudian 1B, 1C. Oh, ini berarti adalah yang cau kedua. Dulu itu satu cau 4 bulan ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 catur wulan. Jadi ada bulan 1 sampai bulan keempat itu cau 1, kemudian 5 sampai 8 cau 2, dan 9 sampai 12 cau 3. Ini ada kata sambutan, ini aja kata sambutannya aja tahun 1993 ya. Oke, mungkin kita baca daftar isinya dulu. Di sini ada mulai dari bilangan, mengenal bilangan 11 sampai 20, ini untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 SD. Penjumlahan nilai 4, penjumlahan, pengurangan, kok ada dua penjumlahannya ya. Terus kemudian mengenal bangun datar, bangun ruang. Nah, kalau kita lihat seperti ini mungkin bingungin ya. Ini ada apa ini? Bilangan 11 sampai 20 dan lambangnya. Ada yang masih ingat gambar ini? Oke, mungkin kita hanya melihat sekilas saja ya. Nanti kalau kita mengerjakan nanti mungkin kita malah pusing ya. Karena juga tidak dinilai. Apa ini? Ada yang ingat ini? Lereng stroberi jumlahnya berapa? Jumlahkan. Kok pusing ya? Dulu kayaknya mengerjakan asik-asik aja, sekarang kok jadi males menghitung. Nah, ini apalagi kalau sudah melihat kayak gini nih. Ada yang masih ingat? Perhatikan contoh berikut, kerjakan seperti contoh ya. Berarti nanti yang diisi ini sesuai sama ini ya, diisi 2, diisi 8 gitu ya. Ini apa lagi nih? Mengapilah tabel berikut sehingga jumlahnya K
ke segala arah sama dengan 15. Wah, ini susah ini. Kemudian puluhan, nah ini dulu saya juga masih ingat yang namanya puluhan. Sembilan belas mempunyai satu puluhan dan 9 satuan. Wah, sangat nostalgia sekali. Ini dulu kalau ada orang-orang seperti ini, biasanya kita mencoret-coret ya, entah mau dikasih kacamata, dikasih apa gitu ya. Ini mulai mengenal penjumlahan ya. Dikasih garis bawah seperti ini. Ini pengenalan bangun datar dan ruang ya. Jadi ini persegi, ini lingkaran bagi yang belum tahu. Apa ini? Oh, ini celengan ya, tampungan ya. Uang 100-nya masih uang 100 yang apanya, yang jadul ya. Ini apa ini? Dulu itu fontnya sangat besar sekali ya, mungkin karena anak kecil. Fontnya ini mungkin dia bisa sekitar 20-an ya, 20 poin ya, 24 mungkin ya. Kalau di Microsoft Word. Oke, nah ini ada bayi ini. Amatilah gambar di bawah ini, di atas meja ada apa saja. Ada gelas, ada panci, ada susu, termos, sama ini apa ini? Dot ya. Ini ruas bambu untuk tabung. Ini ada kucing. Ada yang masih ingat? Silakan komentar di bawah ya. Nanti kalau ada yang ingat ya. Saya sudah lupa ini. Ada monyet. Susah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Oh, ini dulu sudah pernah saya isi ini. Coba deh, salah nggak ini? 28, 20-an, 8 satuan, 4, 1, 1, 7... Kalau 7 berarti 0-an dan 7 satuan. Oh, berarti dulu saya termasuk pintar ya. Tidak ada yang salah. Oke. Oh, ini mbaknya tadi muncul lagi nih. Mbaknya yang tadi sama badut tadi. Ini juga si Kribo muncul lagi nih. Aduh, kalau udah melihat soal kayak gini bikin pusing ya. Ada 18 burung dalam sangkar, kemudian dilepaskan sisa berapa. Mungkin kalau anak-anak zaman dulu berpikir keras ya.
ternyata begitu saja. Oke, sudah itu saja di video kali ini. Sangat sederhana, kita hanya melihat apa aja yang ada di dalam buku ini. Yang penasaran seperti apa sih dulu isinya ketika kalian belajar, ya seperti inilah gambarnya ya. Nanti kita akan coba buka buku yang lainnya lagi ya, kalau ada gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like ya. Apabila kalian ingin request video tertentu silahkan komentar di bawah. Apabila berkenan silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.